sahabat Pino Garden, ketemu lagi. Jadi kali ini kita akan coba melihat ini sahabat. Nah, jadi ini tuh anggur Brazil ya sahabat. Itu buahnya sangat lebat sahabat, bisa sahabat lihat sendiri. Nih, nah jadi ini, ini buahnya sahabat. Nah, ini sahabat, lebat kan sahabat? Jadi ini anggur Brazil jenis preko ya sahabat. Ini saya tanam di planter bag ukuran 75 liter. Nah, seperti ini. Jadi enaknya anggur Brazil ini meskipun tanpa pemupukan pembuahan itu tetap rajin berbuah ya sahabat. Bisa sahabat lihat rapat nih sahabat buahnya, dan masih disusul dengan bunga-bunga lagi sahabat. Jadi seperti ini sahabat, lebat kan sahabat. Nanti kemungkinan kedepannya akan saya update lagi ya sahabat kalau buah-buahnya sudah masak. Saya kira segini aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum.